Dari lama. Ini yang masih pelat ini. Belum bolong. Biar bolong Pak, ada pencetan di atas Pak. Boleh jawab? Ya, dari kami dari Asperindo, pada prinsipnya kita ingin ini berlaku, kita sudah sepakat 2023, tapi harapan kita tidak ada diskriminasi. Jadi ya kalau memang mau penerapan ya kita harus tidak ada pilih kasih ya dalam hal ini. Mbah artinya Pak? Ya jadi kalau kami dari sisi Aptrindo Pak ya, dari awal pencanangan Zero Odol ini oleh Dirjen Perhubungan Darat, sebenarnya ini adalah penerusan dari Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Cuman selama ini implementasinya sepertinya ambigu, tidak tegas dan tidak siap dari beberapa teman-teman di kementerian maupun di pelaksana di lapangan. Dan itulah salah satu persoalan yang implementasinya yang tidak sesuai. Kadang-kadang karena pengetahuannya mungkin tidak sampai atau sosialisasi daripada undang-undang tersebut kan. Kemudian faktor yang kedua yang menyebabkan timbulnya odol ini adalah dari masalah tarif. Selama ini tidak ada pengaturan tarif mengenai angkutan barang gitu ya. Inilah terjadi persaingan yang tidak sehat. Itulah pangkal mulanya terjadinya odol. Dimana kalau kita sesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya, itu nggak akan bisa dapat itu biaya untuk perawatan, termasuk cicilan, pembayaran biaya-biaya mobil, maintenance mobil itu sendiri gitu loh. Jadi kalaupun nanti akan diterapkan, harus semua serentak gitu loh, dari segala lini gitu loh, harus siap semua. Baru nanti tercipta pasar yang baru begitu loh. Kalau sekarang ini kemungkinan baru tahap sosialisasi, ada toleransi sekian persen, sampai nanti tahun 2023 sudah benar-benar bisa zero odol gitu. Dan selanjutnya silakan kepada direktur.